خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل إمي محمد سيد الكونين وثقالين والفريقين من أربي ومن أجمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا, لنا مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم خير الخلق كل ليمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bu, 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 bu. Mukanya ceria amat ini. <laughs> Masya Allah. Tentunya keceriaan ini bisa dirasakan juga oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Alhamdulillah. Hari ini seperti biasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya, seperti biasa, hari ini kita akan menghadirkan tema-tema yang dekat dengan keseharian, masih dalam nuansa awal-awal, ya, setelah melewati bulan Ramadan, ya, di bulan Syawal ini. Setelah kita makan-makan, ya kan, berkunjung ke tempat keluarga, ada satu kewajiban kita yang harus kita jaga, yaitu menjaga silaturahmi. Rahim. Nah hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita Al-Mukarom. Ustadz K. Haji Asrarun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai gimana kabar? Alhamdulillah sehatku lah, amin wa antum bikhair. MasyaAllah syukuran Kiai. Kiai gimana lebarannya kemarin? Alhamdulillah penuh dengan ketupat. <laughs> dan juga taubat. Taubat ya. <laughs> Baik di samping Kiai sudah hadir juga yang bikin ibu-ibu dan juga remaja-remaja putri yang ada di sini senyum semuanya ya. Ini ada Said Alwi Segaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alwi <laughs> ini. Masya Gimana kabarnya Said Alwi? Alhamdulillah sehat berkat Ami David. Masya Allah. Alwi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sini ya Alwi ya. Terima kasih banyak, ya Said Alwi sudah hadir di sini. Dan di samping beliau... Hadir juga guru kita Kiai Haji Samsul Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasaran turun. <laughs> <laughs> Makasih banyak ya Kiai sudah hadir di sini ya Kiai ya. ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Saya mau nanya Kiai lebarannya tahun ini kemana? Ya biasalah khotbah dulu. <laughs> <laughs> bu, Bu, yeah. mau tahu fiti apa yang kita tayangin dalam rangka silaturahim? Ah, mau tahu? Ini contohnya Bu silaturahim antara dua sahabat yang dari kecil sampai sekarang tetap terjaga. Tapi ada satu juga tayangan yang bisa menginspirasi kita semua. Ini dia. Lebaran Idul Fitri bagi umat Islam identik dengan kegiatan silaturahmi di Indonesia. Tradisi silaturahmi dilakukan dengan saling mengunjungi antar keluarga, kerabat ataupun tetangga untuk saling memaafkan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa silaturahmi memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Tak hanya sebagai cara untuk mempererat tali persaudaraan, silaturahmi juga diyakini dapat membuka pintu rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan selalu mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik kepada sesama Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Silaturahim itu panjangin umur dan panjangin rezeki. Betul apa betul, Bu? Nah, untuk ngebahas soal ini nanti guru-guru kita akan menyampaikan apa yang bisa diambil dari Viti tadi ya, hikmahnya apa. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu ya, mungkin ada yang mau curhat, silahkan ibu angkat tangannya. Iya, oke okay, ibu silahkan. Nama dan curhatannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seri, seri Tampu Bolon. Saya dari jamaah Majelis Taklim Harapan Mulia. Pertanyaannya, Pak Kiai, begini: Apabila saya dengan salah satu saudara ada, crash uh, gitu ya, uh, Pak Kiai, terus kemudian pada waktu Lebaran kan kumpul keluarga, saya sudah memaafkan dia dan saya sudah merasa biasa-biasa saja dengannya, tetapi ternyata dia terhadap saya itu belum memaafkan. ...dan dia sepertinya masih marah sama saya. Apakah dia termasuk orang yang sombong? Demikian pertanyaan saya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini bisa jawab oleh... ...Keya Jiasroniam dan juga... ...bisa juga ditanggapi yang lain... ...sekaligus juga menanggapi Viti tadi tentang... ...hikmah silaturahim. Silahkan Keya Jiasroniam. Ya, eh, terima kasih. Silaturahim itu bagian dari keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya melakukan silaturahim. Sekarang pertanyaannya apa hakikat silaturahim itu? Laisatis silatu bil Itu kata baginda Rasulullah Wasallam Bukan namanya silaturahim kalau bales kunjungan orang yang berkunjung ke kita. Kayak saya sama Kiai Syamsul ini sudah berteman lama. Itu perlu dirawat, iya. Tetapi kalau saya berkunjung, saya hubungan, ini bukan silaturahim pada hakikatnya. Mm -hmm. Itu mukafi. Tetapi hakikat silah, walakin nasilah antasilman koto agak. Tetapi hakikat silaturahim adalah engkau secara aktif menjalin dan juga menyambung terhadap siapa, terhadap orang yang memutus. Itulah menyambung. Kalau saya, kayak Samsul, nggak pernah terputus. Bagaimana menyambung? Yang ada adalah merawat. Yang ada adalah merawat. Ibu dengan saudaranya tadi, tugasnya adalah merawat. Idealnya. Ini satu kesatuan: ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, kemudian ibu dengan kakaknya, dengan kakeknya, kemudian ibu tadi. Itu juga dengan saudaranya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan crash tadi. Itu, nah, kita sepanas apapun, tetapi hati harus tetap berbicara. Karena itu, bagian dari keimanan kita, jangan sampai. Hanya karena persoalan beda pilihan paslon. Kemudian putus nih udah putus. Enggak nah, boleh. Enggak boleh. Uang beda agama saja enggak boleh memutus tali silaturahim. Nah konsentrasinya ada pada diri kita. Persoalan dia sombong apa enggak kita enggak usah mikir. Karena begitu terbertek hati dia sombong berarti pada hakikatnya kita telah menilai orang secara buruk. Udah mungkin belum dibukakan hatinya. Kita terus saja berikhtiar dengan positif. Bisa jadi orang yang memutus nggak mau nyambung dia layat khulul jannah. Tetapi itu udah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Konsentrasi kita adalah menyambung terus terhadap orang yang memisahkan kita. Atau kita memiliki hubungan kurang baik. Udah bismillah saja kalau perlu apa ngasih sesuatu ngasih sesuatu karena dengan kita ngasih sesuatu bisa jadi terbuka hatinya tahadau tahabau saling memberi hadiah lah niscaya akan muncul rasa kasih sayang udah kasih aja kasih jilbab yang suka dia gitu misalnya masalahan ditolak taruh aja di depan rumahnya paling nanti diintip merek apa nih <laughs> eh mereknya mahal nih begitu langsung browsing dia browsing oh, lumayan ini 6 juta 500. <tuh> udah mulai, oh ternyata meskipun dia anu, tapi ternyata baik juga. Ah udah mulai terbuka, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang positif, kemudian terbuka, akhirnya terjalin nah silaturahim itu. Allah alam. Masya Allah, terima kasih banyak ya Jasroniam. Yes bu, yeah. udah terjawab ya. Ya, jadi jangan bilang dia sombong atau kasih hadiah, Bu ya harganya berapa tadi? 6 jutaan. <laughs> Masya Allah, kasih hadiah berapapun nilai yang penting ikhlas ya Bu ya. Silakan, mungkin uh, Said Alwi. Oh, Ki Asroniam, silakan Ki Asroniam. Padahal. Halo. Ki Asroniam, ya Samsul Marif. Maaf sampai salah saya, ya. <laughs> Halo Bu. <laughs> silakan Ki. Hadratu Sheikh Hashim Ash'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama pernah kenal dengan Mbah Hashim bu? Kenal nggak? Kenalan di mana? Mbah <laughs> Hashim pendiri NU NO, itu menulis salah satu kitab namanya At-Tibyan Finnahi An Mukoto Atil Arhami Wal Akaribi Wal Ikhwan. Dalam kitab tersebut ada satu hadis yang dikutip oleh Mbah Hashim. Bunyinya begini. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Ayul a'mali ahabu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab pertama. ya Al-imanu billah. Percaya kepada. Baru yang nomor dua. Wasil Wasilatur wasilatul Tetapi pertanyaan yang kedua adalah ayul amali ilallah. Amal apa yang paling dibenci oleh Allah? Tentu lawannya. Kalau paling dicintai oleh Allah adalah iman, yang paling dibenci adalah menyekutukan Allah. Allah. Kalau yang paling utama adalah silaturahim, yang paling dibenci oleh Allah adalah memutus, ah, memutus silatur rohim. Jadi kita tidak menjustifikasi orang tersebut, tetapi kita harus menghindari perbuatan yaitu memutus silatur rohim. Silatur kita jaga silaturahmi yang baik, niatannya juga juga baik. Terima kasih banyak, Kiai Samsul Marim. Ami, silakan Ami, mungkin bisa menambahkan tentang masalah silaturahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nuri kassari wa dadi kaljari wa jema'ni bihi fi kulli atwari. Wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Alhamdulillah yang al fakir hormati. Ami David, guru al-fakir. Alhamdulillah. Lalu juga guru-guru kami, Kiai Samsul Ma'arif, Kiai Asrarun Ni'am. Yang Alhamdulillah tadi sebenarnya jawabannya udah dijawab oleh guru-guru kita. Tapi uh, saya izin menambahkan sedikit bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang harus memiliki kawan dalam hidupnya. Gak bisa hidup sendiri. Karena yang nama manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita di dalam kehidupan kita cuma pengen sendiri aja pasti bakal buntu dalam kehidupan kita. Stres gak ada kerjaannya, susah. Tapi coba kalau kita sering-sering silaturahmi. Makanya kalau di Idul Fitri atau juga di Idul Adha. Biasanya kita sering ngumpul sama keluarga. Luar biasa yang tadinya kita punya salah kita saling bermaaf-maafan. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia contoh bagi kita. Nabi Muhammad apabila ada seseorang yang memiliki salah kepadanya Nabi Muhammad sebelum orang tersebut minta maaf udah dimaafin sama Nabi saya punya kakek Al Habib Abdurrahman segaf juga selalu memberikan nasihat. Kita harus sering-sering khusnuzon sama orang. Seperti yang tadi ibu katakan, mungkin ada orang yang sombong atau bagaimana, biarkan saja kita khusnuzon sama dia karena Allah Subhanahu Wa Taala kata anjit saya udah jalanin aja. Apa yang Allah berikan sama kita, urusan makhluknya jalanin aja. Allah yang udah ngatur semuanya. Kita sebagai makhluk cuma punya kewajiban apa? Husnuzon sama Allah, husnuzon sama makhluknya. Husnuzon sama makhluknya karena Allah Subhanahu wa taala. udah itu aja insya Allah. Wa atasimu bihablillahi jami'an <usnuzun> wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di tali Allah Subhanahu wa taala, wa <usnuzun> la tafarraqu. Janganlah kita berseteru satu sama lain. Saling berkumpul, bersatu sama dengan yang lain, insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak, Syed Alwi. Ini, ibu bangga ya, bu ya, bangga. Kita nggak cuma dapat apa hari ini istimewa karena ada dua guru besar kita dan juga ada seorang anak muda, ya, Habib Alwi Assegaf. Insya Allah, selain ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ngomongin soal silaturahim, bu, yeah. bu, yeah. ada nggak di sini? yang lagi punya masalah sama tetangganya. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang mana orangnya? Baik, tetangga itu saudara kita juga. Nah nanti kita bahas lebih dalam ya tentang silaturahim baik kepada keluarga, kakak, adik, termasuk juga tetangga kita. Kadangkala gara-gara parkir mobil depan rumah hubungan tetangga itu bisa rusak. Betul apa betul? Gara-gara jemur kerupuk depan pagar tetangga juga bisa jadi masalah. Betul apa betul? Apalagi kalau sampai jemur baju ya bu ya. <laughs> Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.